Sibalungun Jepara. Kami bisa ada di sini bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Yesus baik mempertemukan kita. Kita bisa sama-sama saling mengenal untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Saya lihat juga anak-anak. Jadi saya sedikit saya nasihatkan kepada bapak ibu orang Batak ya, supaya dikasih tahu sama anaknya marganya apa, nomor berapa, dan dari mana gitu. Kalau saya, anak saya ditanya, Marpaung dari mana? Dari Hutan Ginjang. Dia tahu, walaupun dia gak pernah ke sana, tapi dia dari Hutan Ginjang. Nomor berapa? Nomor 16. Saya pernah tanya begitu sama anak-anak orang Batak, margamu apa? Siahan. Hah? Siahan dari mana? Dari Pancoran. Mana ada Siahan dari Pancoran? Ya itulah patung yang gini tuh. Itu patung opung kami katanya. Jadi harus tahu dia dari mana, siapa opungnya, nomor berapa dia. Itu harus. Karena orang Batak sama dengan orang Israel. Ya. Keturunannya, silsilahnya. Orang Batak di Kutub Utara, di tempat yang es itu, di situ juga kalau kita kenalan dengan dia pasti tahu kita siapa punya, nomor berapa dia. Jadi harus diberitahukan. Begitu juga kami di Amerika kemarin, kami pesankan ya kepada orang Batak di Amerika itu. Mereka semuanya bahasa Sibalungun tapi Inggris. Anak-anak kecil amang, oh iya mang, pintar-pintar bahasa Inggris. Masih kecil, orang Batak semua itu. Jadi harus diajarkan ruhu-ruhu ini para margao ya, harus. Biar jangan lupa, biar jangan lupa mereka. Leluhurnya biar jangan lupa. Hati aman. Ya, tepuk tangan buat orang Batak. Dimanapun orang Batak ada. Kami sudah ke California, kami sudah ke Kornado, orang Batak yang undang kami di sana. Ribuan saudara. San Francisco, orang Batak. Aman. Udah marah Batak. Siap di surga saya, di Unonara. Banyak sekali di California begitu. Kami naik panggung. Ayo jual madu suliun nih kuat. Bahkan ribuan orang Batak. Ribuan, luar biasa. Jadi kami akan memuji Tuhan, kata MC tadi Hana.